Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana di awal pekan rupiah bergerak melemah tipis dan masih mampu bertahan di bawah Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,01% di 15.952 per dolar Amerika. Di mana secara intraday pemirsa rupiah sempat melemah ke level 15.976 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya nilai tukar rupiah di Senin pagi tadi sudah dibuka melemah tipis di 0,07% di 15.968 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan nilai tukar rupiah dibayangi keraguan para pelaku pasar terkait pemangkasan suku bunga The Fed di tahun ini. Sementara dari dalam negeri, Bank Indonesia merilis data transaksi 13 hingga 16 Mei 2024. Investor asing di pasar keuangan domestik tercatat beli neto 22,06 triliun rupiah. Terdiri dari beli neto 5,30 triliun rupiah di pasar surat berharga negara, jual neto di 2,40 triliun rupiah di pasar saham, dan beli neto 19,17 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Jumlah tersebut adalah rekor tertinggi di tahun ini. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini, terutama terhadap dolar Amerika Serikat, apakah masih mampu bertahan di bawah level 16 ribuan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.977 rupiah, kemudian terhadap euro di 17.348 rupiah, pound sterling di 20.287 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 102,59 rupiah.